banyak juga yang kalau pakai-pakai seperti ini, pakai-pakai teknik kasih saus seperti ini, dia biasanya gunakan ayam yang digoreng kemarin. Halo, selamat datang di channel saya lagi ya. Hari ini saya mau makan siang. Saya mau coba salah satu menu yang ada di The Besto. Ini sebetulnya udah lama. Namanya sadas. Saya mau coba ini sadas satu. Kayak ayam biasa, cuman dikasih apa? Saus kan. Mungkin kata sih, katanya sih sausnya pedas katanya, tapi kurang tahu juga. Kita coba nanti ya. Lalu satu lagi saya pesen sama paket, lupa tadi nama paketnya apa. Paket biasa kayaknya. Satu. Sama satu lagi, karena saya punya stok mie, jadi sekalian jadi satu. Saya mau coba bestonya dulu. Besar. Saya mau coba bestonya dulu ya, yang sadas ya. Ini sebetulnya cuman ayam goreng biasa, cuma dikasih bumbu pedas. Mau bagi saya nggak terlalu pedas. Panas-panas merica aja ya. Dia cuma terdiri dari 4 potong. Satu dari dua, tiga, empat. Jadi cuma ada 4 potong. Susah enak. Nah, udah mulai panas. Panas merica. Makan cuy. Cominya. Minyak enak, kenyal minyak. Kayaknya kalau minyak enakan ini daripada minyak ya, kenyalan ini daripada pop mie. Enak. Untuk bestonya ini tadi saya beli di
Pakai Gojek ya. Belinya di Sri Kandi, Jalan Sri Kandi. Kayaknya dekat Lampu Merah. Sri Kandi sama Lobak kan. Pakai Gojek. Cuman bayar ongkos kirimnya, ongkos antarnya 9.000. Kalau dekat 2 kilo kalau nggak salah. Habisin dulu minyaknya. Gue pakai sausnya cuy. Makan cuy. Kalau makan di The Best tuh, dia biasanya sambelnya sendiri deh. Bikin sendiri, merek sendiri. Habis. Ya, sadar saya aja sama ayamnya. Oh iya, untuk The Best ini cabangnya udah banyak dia. Banyak. Cuma kalau saya sudah ya. Taunya Sri Kandi sama di Adi Sucipto. Dulu pernah beli di Adi Sucipto, beli burgernya. Beli burgernya gue rekom dulu ya, karena dulu kalau gak salah itu burgernya itu dikemas asal gitu loh. Jadi kayak tumpu-tumpu aja lah, dagingnya asin, daging berasa asin. Dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu, mudah-mudahan lebih enak ya. Sadas, kan cuy. Saus ini kayak ada rasa asam-asam gitu. Asam-asam pedas. Masih ada satu lagi. Sadas. Kalau tadi saya perhatikan untuk daging pakai sadasnya ini kayak diambil dari sayap. Sayap sama paha. Kulitnya ukurannya nggak sesuai sama yang digorengnya. Karena kalau ukuran terlalu kecil, sayapnya dipotong, atau pahanya dipotong, nanti dijadikan
paket sadas ini. Cuma kadangkala banyak juga yang kalau pakai paket seperti ini, pakai paket yang dikasih saus seperti ini, dia biasanya gunakan ayam yang digoreng kemarin. Jadi mungkin kemarin nggak laku, mungkin ya kemarin nggak laku, ayam gorengnya masih ada. Nah, daripada itu dibuang, ayam disimpan, digoreng lagi. Dan ketika ada yang beli paket-paketan kayak gini, yang kayak saus-sausan, baru dipakai ayamnya itu, ayam yang kemarin. Ini bukan yang fresh ayam, fresh ayamnya yang baru digoreng. Jadi ayam yang kemarin digoreng ulang, kasih saus. Kayak ini nih. Ini kayak ayam kemarin nih, karena apa hitam, coklat, dan baunya nggak seperti ayam biasa. Ada bau-bau udah apa ya? Bau nggak enak lah. Habis. Oke cuy, sampai di situ aja ya makannya ya. Udah habis. Tadi saya makan mie goreng sama dua paket Nabisto, udah habis semuanya. Minumnya udah habis. Apa minumnya udah habis, udah kenyang. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bagi-bagi ke teman kalian supaya banyak yang nonton, banyak yang suka, supaya bisa lanjut terus channel saya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.